Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, tim Jawa Barat berhasil meraih prestasi gemilang dengan menyapu bersih 4 medali emas pada hari ketiga cabang angkat berat PON Aceh Sumut 2024 yang berlangsung di Gor Seramo Banda Aceh Rabu kemarin. Lifter-lifter Jawa Barat menunjukkan determinasinya pada cabur angkat berat dengan menyapu bersih medali emas PON 2021 yang diperebutkan pada hari Rabu. Emas pertama direbut oleh Maria Magdalena Simanjuntak di kelas 84 kg putri dengan mencatatkan total angkatan 675 kg. Sri Rahayu dari Riau mendapatkan medali perak, sementara perunggu diraih Sheila Waimori dari Papua Pegunungan dengan total angkatan 640 kg. Medali emas kedua diraih oleh Anne Veronica di atas kelas 76 kg dengan total angkatan 587,5 kg. Murni Natalia dari Riau meraih perak dan perunggu diraih Sri Rahayu dari Kaltim. Dua medali emas lainnya disumbangkan oleh Hamzah Amir Syuhada di kelas 93 kg putra dengan total angkatan 875 kg dan Imam Syahrudin yang mencatatkan total angkatan 900 kg. Senangnya luar biasa, bangga. Ah, pokoknya mah luar biasa. Tadi selama pertandingan apa yang ada di pikiran Anda? Pokoknya pikirannya 9 kali angkatan mulus itu aja. Ya, mereka datangnya sama gimana? Memang kebetulan karena jalur darat 12 jam, 14 jam Medan Aceh, saya minta untuk datang orang tua saya, sesibuk-sibuk apapun orang tua saya minta mereka datang untuk menonton saya, karena itu kekuatan saya. Tadi Mar, sempat bersaing dengan ketat Mar, apa nih yang ada di pikiran Maria supaya bahwa ya saya bisa menang gitu, apanya? Kalau tadi persaingan ketat, karena kebetulan di deadlift itu rekor Maria diturunkan sama pelatih, jadi tidak ada rasa cemas karena yang Maria angkat juga di bawah rekor semua. Dengan tambahan 4 medali emas, tim Jabar kini telah mengkoleksi 6 medali emas. 2 medali emas sebelumnya disumbangkan oleh Tika Rulini yang turun di kelas 63 kg dan Susi Susanti dari kelas 52 kg. Jawa Barat masih berpeluang menambah koleksi medali emas karena ada 3 kelas lagi yang belum dipertandingkan. Hermanto Sidik, Bandung TV.